Oke, buat kalian yang mau beli WL murah, aman, dan terpercaya, kalian langsung aja cek di Instagram gue, yaitu growtopia_wl.shop. Kalian beli di sini dijamin murah, aman, dan terpercaya, karena yang jual gue sendiri sama temen gue juga, teman rumah, dan gue sudah ada sekitar 188 testimoni. Kalian bisa lihat testimoni gua ada di tampilan ini, tampilan di bawah profil ini. Di sini ada tulisan info penting, testimoni 1-40, 41-100, dan gua juga ada testimoni beli WL. Terus gua ngasih bukti transfer palsu biar orang-orang tuh tahu, ya kan, bukti transfer palsunya itu kayak gimana. Dan ini testimoninya dijamin asli 100% dari buyer gua. Nah, kalian bisa cek aja sendiri secara kasat mata lah. Oke, kalian bisa cek aja sendiri testimoni gua ada di Instagram gua. Ya, pokoknya kalian beli di sini dijamin aman lah. Dan ada bonusnya juga, ada diskonnya juga, tapi sesuai persyaratan berlaku ya. Dan untuk pembayaran gue tersedia OVO, pulsa, Dana, bank, dan pulsanya juga bisa Telkomsel atau Tri. Terus kalau banknya bisa BCA, BRI, dan BJP ya. Dan gue juga ngadain giveaway, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya dan cari di postingan yang seperti ini. Di sini gue lagi ngadain giveaway sekitar 1 DL lebih. 1 DL sama 1 grow board. Nah, yang juara satunya itu dapat 60 WL, juara 2-nya 40 WL, dan juara 3-nya dapat grow board. Giveaway ini disponsorin sama Instagram grow_2_meme. Ya, pokoknya kalian langsung aja ikutan giveaway gue di Instagram @growtopia_wl.shop. Oke, jangan ada yang nanya giveaway lagi ya. Pokoknya giveaway-nya udah ada di toko gue. Langsung ke videonya. Oke, selamat datang di channel gue, Faiz Rahmat. Oke, jadi kali ini gue mau bikin vlog aja kali ya. Cuman nggak gue videoin sambil perjalanan ya. Oke, jadi hari ini gue mau ngambil surat PIN AdSense dari Google, karena udah 1 bulan lebih gue belum ngambil surat PIN AdSense nya ini ya, karena kalau gue belum ambil tuh duit gue masih nyangkut, cuy, nyangkut di YouTube. Jadi gue belum bisa ngambil duitnya, makanya hari ini gue mau ngambil surat PIN AdSense gue di kawasan MM2100 itu ada di Tambun ya, Tambun. Dan sekarang tanggal berapa, 16 Oktober gue bakal ngambil. Udah 1 bulan lebih pokoknya gue belum ngambil. Dan gue liat di channel-channel orang, katanya kalau belum nyampe rumah tuh kita samperin ke kantor posnya. Jadi disini gue bakal samperin ke kantor posnya. Dan ya, nanti gue bakal videoin pas gue udah sampai di sana. Tapi gue nggak usah videoin sambil perjalanan ya, karena gue belum ada kamera buat ngevlognya gitu. Jadi gue cuma ngevlog begini aja ya. Sekitar 30 menit gue kesana, karena lumayan jauh banget dan gue harus melewati macet terus. Tuh di kawasan MM tuh emang selalu macet terus ya. Gue ngambil di kawasan MM tuh di kantor pusat nih ya, kantor posnya, karena waktu itu udah sempat ke kantor pos yang biasa, katanya disuruh ke pusatnya di MM itu. Ya oke lah, langsung tunggu bus aja, soalnya tutupnya itu jam 2 dan gue bakal perginya jam 9 pagi sekarang. Oke, nanti gue bakal videoin pas dulu. Gue ngasih tau ke kalian, gue pergi ke sananya naik motor sendiri dan gak ada yang nemenin, coy. Duh, nasibat anak nolet, udah pindah sih gue.
Eh, gue kesana naik motor sendiri, bawa tas ini, bawa ini, biar nggak ditilang karena sekarang udah banyak razia. Dan juga tentunya pakai helm. Nanti gue bakal videoin lagi kalau udah sampai sana ya. Gue mau langsung pergi, cuy. Oke, gue mau berangkat dulu ya. Yes, let's go. Oke guys, gue udah ngambil surat adsense-nya. Ini di kawasan MM Tambun. Kalian bisa lihat kawasan MM ini, cuy. Dan kantornya ada di belakang gue. Gue terima kasih banyak nih buat pihak kantor posnya udah bantu nyariin. Tadi sempat nyari dulu sih, gue nunggu selama 20 menit. Dan sekarang gue mau balik dulu. 20 menit gue nunggu sekalian nyari juga suratnya, karena nanti di alamat itu nggak dipasang bloknya loh sama pihak sananya. Ya jadi gitulah, nanti gue bakal review di rumah. Oke, gue mau pulang dulu. Sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah. Alhamdulillah dengan selamat, cuy. Mari kita lihat. Apa ini? Wesh. Dari Malaysia, cuy. Dari Malaysia. Oke. Mantap guys nih, makasih ya. Google AdSense udah dapat. Ini dia surat. Ah, surat apa ini? Oke, bakal langsung ke reviewnya ya. Di rumah dan udah ambil surat dari PIN AdSense ya. Bentar. Kok ya, pokoknya gue terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai sekarang ini. Ya gimana, walau gue gak nyangka banget bisa sampai 1000 subscriber semenjak gua upload video keluarku ya. Yang tadinya 300 subscriber sekarang jadi 1400 lebih, gua gak tahu berapa. Dan ini surat dari Google AdSense ya. Ini suratnya gua udah terima. Pas gue sampai sana tuh gue langsung nanya ke mbak-mbak yang ada di kantor pos itu. Gue masuk, terus gue bilang mbak mau ngambil surat dari Google gitu ya kan. Terus kata mbaknya so tunggu. Yaudah gue tunggu tuh, gue tunggu sekitar 10 menit atau 15 menit kan ya. Gue tunggu sama 10 menit atau lebih, tiba-tiba gue disuruh arahin ke gudang. Nah, gue disuruh pergi ke gudang. Gudangnya itu ada di samping kantor posnya. Nah, pas gue masuk ke gudangnya, di situ gue langsung nanya ke orang yang ada di situ. Gue bilang, permisi pak, mau ngambil surat dari Google. Terus gue langsung diarahin lagi ke bapak yang megang komputernya. Nah, abis itu gue tanyain lagi, sama seperti yang gue tanya tadi itu. Nah, abis itu dia langsung nyari surat gue, dan gue juga ngebantuin nyari suratnya. Ya, atas nama bapak gue sih, karena gue belum ada KTP-nya. Dan setelah gue dapet suratnya, gue terima kasih banyak sih buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai sekarang ini. Dan kedepannya mungkin gue bakal apa ya, peringatan gue anjir. Ya kedepannya mungkin gue bakal facecam kali ya. Ya gue belum siap aja sih buat facecam. Ya punya, terima kasih aja lah gue buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai sekarang. Ya bener,
Gue sangat terima kasih buat kalian. Mungkin kedepannya gue bakal ngadain giveaway ya. Ya karena gue giveaway-nya ketunda dulu karena gue lagi banyak kerjaan cuy. Gue lagi ada PKL, gue ngurus toko gue yang ada di Instagram. Terus gimana ya? Banyak kerjaan sih, gue lagi sibuk. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan gue udah gak ada kerjaan, udah kosong. Ya gitu lah. Ya pokoknya gue terima kasih banyak lah buat kalian. Segini dulu video dari gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Mungkin 2000 subscriber gue bakal facecam. Dan sorry buat gue cuma pakai alas adanya karena gue belum siap banget jadi konten kreator dan gue belum punya alat-alatnya, belum punya mejanya, atau gue belum punya mic-nya. Ini gue masih mic yang murahan, gue belum beli yang bagusan, jadi gue bakal beli. Ya itu dah, bye.